Semuanya, selamat datang di Ima Fandam Channel. Hari ini, pagi ini sangat indah, burung-burung berkicau. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian burung hitam. Mudah-mudahan emaknya nggak kesini karena emaknya lagi sibuk. Ini nggak dikunci sih, tapi aku liatin udah agak gede burungnya. Aku lupa nggak rekam videonya pas dia lagi berupa telur ya. Itu burungnya. Hey darling, macam mami. Itu lumayan gede ya. Kayaknya yang dua udah terbang deh. Ini emaknya nggak kesini. Kalau kesini dia emaknya bisa wus 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 kayak gitu. Sorry, oh kaget aku, maaf darling. Oh sorry, aku bikin mereka takut. Oke deh, aku biarkan mereka di situ deh. Itu dia bikin ini sendiri kan. Biar kesini lagi mereka, kasihan. Ini sebenarnya wood store kita tuh, tempat nyimpan barang. Tutup lagi deh ya. Itu anak burungnya yang tadi terbang, alhamdulillah bisa balik sih dia. Sangat damai, suasana yang aku suka, penuh dengan kicauan burung, dan hutan mulai menghijau karena sudah musim semi. Jadi ya beginilah suasana di tempat aku, dan pada kesempatan hari ini aku juga akan bercerita kenapa kita tinggal dalam hutan. Oke, karena kita pecinta alam dan kita suka udara yang segar, yang mana udara yang segar itu tidak kalian dapatkan di kota. Namun di kota itu penuh dengan udara, dengan polusi-polusi dari knalpot dan lain sebagainya. Sementara di sini itu sangat fresh ya, oksigennya segar karena dari pepohonan. Dan juga kita hidup minimalis ya, makanya kita hidup dalam gubuk kecil, kita tidak bikin rumah gede. Dan itu adalah impian aku waktu kecil, karena waktu kecil aku dibesarkan di rumah anyaman bambu, rumah bilik kayak gitu di Jawa. Tapi makin baik ekonominya kan, biasa di desa itu nanti makin maju, kemudian bikin rumah gedong kayak gitu. Tetapi setelah aku punya rumah gedong itu, kok rasanya kangen dengan suasana rumah bilik, dengan semilir angin yang masuk dari lubang-lubang bilik. Pokoknya panas banget ya kalau udah kemarau kayak gitu. Maaf. Ya pokoknya enggak ada angin sepoi-sepoi masuk ke dalam rumah kalau rumahnya udah gedong. Terus kemudian aku kenal suami aku ini lewat internet, dan di sana suami aku bilang dia hidup minimalis tapi serba ada, rumah kecil gubuk dalam hutan. Aku langsung kayak wah, kayaknya
keren kayak gitu kan. Anyway, kalau kalian mau tahu hidup minimalis itu ala aku dan suami aku itu, aku udah pernah bikin videonya, linknya nanti aku taruh di description box ya. Dan contohnya seperti ini sih. Let's sing, doggy. 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 Lexi, 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 sit. Good girl. High five. High five. Good girl. You go, girl. You go, girl. Jadi kita hidup itu kan cuman butuh apa ya, sandang, papan, pangan, segitu aja. Sandang ya pakaian, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting kan nyaman dipakai. Kemudian papan itu istilahnya tempat kita tinggal ya, seperti gubuk kita yang kecil namun lengkap, kita ada apa yang kita butuhkan. Kemudian pangan ya pastinya, alhamdulillah sekarang aku bisa makan sayuran dari kebun sendiri, jadi organik. Kenapa? Karena untuk membeli sayuran yang organik itu harganya lebih mahal. Kemudian kalau beli yang non organik itu nutrisinya tidak seberapa, karena mereka menanam sayuran atau makanan pokok lainnya kayak beras aja dikasih pupuk yang ngeri lah ngelihatnya, udah nggak organik. Jadi kita sama-sama makan nasi, makan sayur, tapi nutrisinya itu beda dari bahan yang organik kayak gitu. Jadi lebih baik ya tanam sendiri kayak gitu. Kalau untuk beras atau tanaman lainnya sih, yang kayak padi gitu ya nggak aku tanam, karena aku di sini kan nggak bisa tanam padi. Tapi di supermarket pasti kita nyari yang organik ya, beras organik, red rice atau brown rice, pokoknya yang organik kayak gitu, supaya nutrisinya lebih bagus untuk kesehatan kita. Karena sama-sama nasi belum tentu nutrisinya sama kayak gitu, tergantung proses penanamannya seperti apa. Kalau dikasih pupuk-pupuk kimia gitu bentuknya sama nasi, dilihatnya secara mata, visual mata tetap nasi, tapi nutrisinya obat dong. Yang kita makan itu bahan-bahan kimia semua ya kan. Jadi ya nanti ya gitu dah. Gak mau ngomongin itu, aku mau ngomongin soal hidup aku lah di sini. Dibilang kan
Emang nggak takut hidup dalam hutan? Ya ampun, hutannya cuma 1/4 hektar kali. Ada kucing di ujung sana ya kelihatan, apalagi ada harimau. Lagian di Inggris ya nggak ada harimau ya, yang ada harimau itu di Afrika, di India, di Thailand, yang tropis-tropis kayak gitu. Di sini mah dingin, nggak ada harimau di sini, kecuali di kebun binatang itu pun ada tempat khusus karena di sini terlalu dingin, ya kan? Sekarang aja udah musim semi, ini akhir April, baru masuk 20 derajat, sehari 22 derajat, tapi besoknya kadang turun 10 derajat lagi, ya kayak gitulah suasana di sini. Walaupun summer juga paling tinggi itu 26, 27, itu pun gak setiap hari, pagi tuh masih bisa di bawah 15 derajat, kayak gitu. Ya indahlah teman-teman, hidup aku di sini kadang ditanyakan, kamu bahagia gitu kan, ditanya bahagia gitu. Aku pikir iya aku bahagia dong gitu. Serius, ini serius, bukan cuman pasang muka bahagia. Adalah teman aku, iya dulu sih sempat apa ya, tetangga gitu, terus kerja ke Singapura, kerja ke Taiwan, kita juga bareng. Dia juga nanya di muka aku, kamu bener-bener bahagia gitu kan. Bilang iya aku bahagia, aku gitu kan. Jadi karena orang Indonesia ya, kalau kita tinggal di gubuk kecil seperti yang aku tinggalin sekarang sama suami aku dalam hutan, itu menurut mereka itu miskin, ya kan, miskin. Padahal di sini malah sebaliknya, kalau kalian tinggal di apartemen yang gedong itu yang miskin. Karena untuk membeli area yang bebas polusi itu di Eropa itu lebih mahal daripada beli rumah gedong bersusun seperti apartemen atau flat, itu lebih murah gitu loh. Untuk mencari tempat areanya yang bebas polusi itu mahal teman-teman, mahal. Jadi ya, tapi orang Indonesia kan nggak ngerti ya, jadi mereka pikirnya kita di sini tuh miskin. But anyway, miskin atau kaya itu kan bukan dari segi ukur orang lain ya, tetapi apa yang kita rasakan. Kita merasa cukup, kita kaya kayak gitu. Bukan berarti kita punya mobil bagus terus pakai tas ratusan juta itu orang kaya, belum tentu. Karena orang kaya yang pakai branded gitu dalam hatinya itu masih mikir, ini bulan depan bisa bayar cicilan mobil enggak? Ini bulan depan bisa bayar arisan ini tas mahal enggak? Kayak gitu orang-orang kaya, kaya mata, maksudnya kaya di mata orang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita kaya dalam hati, kita merasa cukup, kita enggak punya hutang, kita hidup dengan alam, kita kaya dengan udara yang segar. Apalagi yang kalian butuhkan? Inilah kebahagiaan yang hakiki. Enggak semua orang bisa hidup di area yang non polusi seperti aku gitu loh, ya kan. Di sini mah enggak pakai AC, enggak panas karena sejuk dengan pepohonan. Aku pun rencana nyari tempat di Indonesia nanti, nyari tempat yang tempatnya juga mau cari lahan kosong kayak gitu. Nanti kita mau setting yang seperti ini, kita mau tanam pohon supaya rindang, bambu-bambu, bunga-bunga tropis, koleksi anggrek, tapi kita juga akan bikin gubuk yang kecil. Jadi kita masih lagi cari gitu ya, gitulah teman-teman. Emang aku hidupnya pengen yang minimalis. Oke deh, sekian dulu perbincangan hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Salam dari Inggris dan sampai jumpa.